Mantan pelatih Timnas Indonesia Luis Milla dikabarkan bakal kembali berkiprah di tanah air. Luis Milla merupakan pelatih Timnas Indonesia yang kini ditukangi pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Dikutip kabar Bangtan.com dari akun Twitter @indotransfer, Luis Milla ternyata masuk bursa pelatih baru Persija Jakarta. Banyak yang merespon kabar tersebut, bahkan diantaranya mengungkit PSSI yang tak mampu menggaji pelatih asal Spanyol tersebut. Namun, ada juga yang memberikan masukan agar Persija mempertahankan Sudirman. Apalagi, liga musim kompetisi tahun ini tak ada degradasi. Namun netizen lainnya mendukung langkah Luis Milla melatih Persija untuk kemudian kembali melatih Timnas Indonesia.